Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua. Ada waktu luang, kita gambar. Gak ada salahnya dong, punya banyak ide, dituangkan dalam kertas. Nah, ini sudah saya kasih garis tepi. Sekarang saya mau menggambar yang bisa diikuti anak-anak. Untuk menggambarnya saya menggunakan krayon coklat. Oh, sorry, ini dikasih maju dikit. Kesini, kesini, kesini. Ini sayapnya, ya. Tahuan deh, saya mau menggambar pesawat terbang. Ini sambung sana. Dah. Kian hiraukan suara di belakang saya ya. Tuh ada orang lagi marahin anaknya. Oke, ini saya kasih kayak kaca depan yang untuk apa pilot ya. Ada jendela. Oke, terus ini saya kasih awan. Nah, terus untuk langit saya mau menggunakan soft pastel aja. Soft pastel biar cepat. Saya pakai soft pastel. Oke, sekarang saya ratakan. Bagian yang tidak kena soft pastel tidak apa-apa ya. Anggap aja di situ seperti ada awan tipis. Tuh, ada yang marah-marah lagi. Oke, sebelah sini aneh. Oke, sekarang saya warnain awannya. Awan saya menggunakan warna abu-abu. Abu-abunya saya campur dengan putih. Putihnya tinggal imut.
lanjut, kemudian apa kita warnai awannya, pesawatnya. Saya untuk pesawat saya warna ini merah, lucu kali ini merah. Ini merah. Kemudian untuk kacanya saya pakai warna ungu bercampur. Terus pesawatnya ini saya pakai apa ya? Untuk bawah saya pakai coklat. Udah. Kuningnya kuning seperti krem. Kalau anak-anak nggak punya boleh pakai warna lain ya. Untuk warna pesawat nggak harus sama, karena setiap pesawat itu setiap apa maskapai penerbangan itu warnanya, warna pesawatnya beda-beda.
Oke, selesai gambar pesawat untuk anak-anak yang di TK. Ya. Selesai sudah gambar pesawat dalam bentuk setengah kartun ya. Oke, ini untuk anak-anak yang masih di TK. Anak-anak selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye.